Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun menolak dakwaan kononnya PDRM tidak mengambil tindakan terhadap pemilik akaun Facebook yang memuat naik kata-kata dan infografik menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri baginda Sayyidatina Aisyah. Beliau mengulas dakwaan pelbagai pihak yang tidak berpuas hati dengan tindakan polis membebaskan pemilik akaun Facebook menggunakan nama Fong Sing Wei dengan jaminan polis. Tegas Tan Sri Fuzi lagi, kertas siasatan dirujuk kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kita maklum banyak pihak tak puas hati sebab kita bebaskan. Jadi mereka yang membuat pelbagai tuduhan, anayan bahawa kita tidak melaksanakan tanggungjawab untuk menahan dan sebagainya, itu bukan di bawah bidang kuasa kita. Jadi di bawah kuasa mahkamah dan juga nak menuduh atau tidak menuduh itu di bawah kuasa DPP. Jadi kita tunggulah hari ini apa keputusannya, dan kita dapati banyak pihak tak puas hati dengan tindakan yang diambil ini, sedangkan apa yang kita buat ini adalah mengikut proses perundangan. Beliau menghadiri istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan PDRM kontingen Kelantan di Kota Baru. Selain kes berkenaan dan kes membabitkan pemilik akaun Facebook Sarkar Tanisan, siasatan juga sedang dijalankan terhadap pemilik akaun Facebook Sally Yen berhubung komen jeliknya pada 2013 terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam serta pihak yang menularkan semula posting ataupun hantaran tersebut.